menyesek. Mawar Afi dituding menelantarkan anak hingga ex-suami berucap hal tak pantas. Mawar Afi lagi-lagi curhat usai dapatkan tuduhan hingga ucapan nyelekit dari ex-suami. Dengan tega, Steno Ricardo sebut anak-anaknya hanyalah menumpang di perut Mawar Afi, lalu menelantarkannya begitu saja. Bukan sebuah rahasia lagi jika mantan suami dari Mawar Afi, Steno Ricardo, kepincut dengan ex-babysitternya, yakni Susi Latifa. Demi Susi, Steno rela berpisah dari Mawar dan meninggalkan ketiga buah hatinya itu. Namun, hubungan Mawar dan Steno tak sepenuhnya berakhir. Keduanya tetap menjalin komunikasi untuk membahas kebutuhan anak-anaknya. Sayangnya komunikasi mereka tetap berakhir pada cekcok. Bahkan baru-baru ini, Mawar Afi mengatakan Steno telah menudingnya dengan hal yang cukup nyelekit. Seolah tak berpikir panjang, Steno sebut ketiga anaknya hanya menumpang di perut Mawar, lalu ditelantarkan begitu saja. Jikalau saya adalah seorang ibu seperti yang dituduhkan mantan suami saya, bahwa anak-anak hanya numpang di perut saya, lalu saya tidak mengurus, menelantarkan mereka. Satu saja pertanyaan saya, bagaimana bisa mengabadikan ribuan milestone dari sejak anak lahir sampai sekarang? Tulis Mawar dalam Instagram story-nya. Apakah beliau yang katanya paling mampu ngurus anak-anak memiliki apa yang saya miliki ini? Membesarkan dan mendidik anak jangan cuma jago teori. Semua orang bisa kalau cuma bekal buku dan artikel. Sambungnya lagi tak kalah menohok dari tudingan Steno. Tak cukup sampai di situ, Mawar juga membahas soal naluri ibu yang tak dimiliki oleh para lelaki. Ia seakan terlihat begitu sakit mendengar berbagai tudingan Steno hingga beberkan banyak hal mengenai perjuangan seorang ibu dalam membesarkan dan mendidik sang anak. Kenapa ada istilah naluri seorang ibu? Karena hanya kami yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjaga anak-anak kami. Bahkan sejak mereka diberikan ruh, melalui tubuh kami mereka bertumbuh, pungkas Mawar Afi kala itu. Sementara itu, sejak Mawar putuskan bercerai dan keluar-keluar ke publik dengan bongkar aib ex-suami, namanya kian eksis di dunia hiburan. Ia bahkan beberapa kali diundang sebagai pengisi acara serta bintang tamu dalam berbagai program acara televisi.